provinsi dan kabupaten kota. Sudah sangat jelas ini pembagian pusat pemerintahan. Nah ini yang tadi yang pendudukan, kemudian yang kami sampaikan bidang keluarga berencana. Ini juga sudah ada pembagiannya termasuk di kabupaten kota, itu diharapkan adanya advokasi dan KIE. Nah ini mungkin sangat penting ya, di dalam kami menyampaikan program-program secara berjenjang melalui pusat sampai dengan masyarakat, dapatnya ada KIE. Tentu saja ini disesuaikan dengan kearifan lokal. Kemudian pendayagunaan tenaga penduduk KB atau petugas lapangan KB, ya ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 di sana tentang pemerintah daerah. Misalnya juga bagaimana Bapak Ibu penduduk keluarga. Yuk ayo melu ngebangun negoro, melu kape keluarga berencana, rumah tangga kutu disiapno, masa depane penora rekoso. Masa depane penora rekoso.